Hadirin penonton, terakhir. diperkenankan untuk berdiri. Untuk seluruh penonton, dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin penonton dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Ya, selamat sore pemirsa. Kembali lagi kita bergabung dengan GOR UNESA di Surabaya untuk menyaksikan Super Big Match. Pertandingan antara Pendekar United melawan Bintang Timur Surabaya. Dua tim yang tampil impresif di putaran kedua Liga Futsal Profesional Indonesia musim 2020-2021. Kita saksikan dua tim sudah memasuki lapangan pertandingan. Pupung, Fandi, Frederick, Helga Neto, Ricardinho langsung turun sejak menit awal. Sedangkan Diago Bolinya, Edison Machado, Sani Rizky, Iqbal Iskandar, dan Nasir juga menjadi nama-nama yang akan turun sejak laga dimulai. Supporter kedua tim telah memenuhi GOR UNESA Surabaya. Pertandingan pamungkas bagi pemain terbaik dunia sebanyak 6 kali, El Mago, Ricardinho, Ricardo, Felipe, De Silva, Braga. Dan kapten tim, baik Sani ataupun Ilham Ramadian telah melakukan coin toss. Akan saksikan pertandingan hari kemarin untuk pertama kalinya sejak putaran kedua dimulai. Pendekar United telah melewati 9 pertandingan mereka harus dikalahkan tipis oleh Halus FC, sedangkan Bintang Timur Surabaya masih jaga rekor sempurna dengan kemenangan terus menerus dan mempertajam kemenangan ketika menggilas kancil BBK Pontianak dengan skor 5-3 di laga hari Sabtu kemarin. Itu meriahnya pertandingan akan disaksikan bersama-sama baik bagi Bintang Timur fans ataupun Nekar United Mania. Kita saksikan Wilson Vega Neto juga sudah siap di lapangan pertandingan. Masih kita akan nantikan kick off babak pertama. Laga yang sudah kita tunggu-tunggu tentunya kali ini akan hadir ataupun akan tersaji
Stadion Ketut Gor Universitas Negeri Surabaya. Kick off babak pertama telah dimulai. Saya Bambang Hariri akan memandu jalannya laga dengan jersey putih. Sebelah kanan layar kaca Anda adalah Bintang Timur Surabaya, sedangkan jersey merah hitam merah adalah Pendekar United di sebelah kiri layar kaca Anda. Kali ini upaya yang langsung menekan dari anak-anak Bintang Timur melalui pemain asingnya Bukan Machado tadi, berinya mendekatkan kanan, balik ke kanan, coba bergerak cara cair para pemain dari Bintang Timur Surabaya. Kali ini kita sama-sama riuhnya penonton lama semarak laga pamungkas sebagai Pendekar United yang tampil heroik di putaran kedua ini. Yang kedua pelatih tentu akan beradu strategi, baik Wahyu Trianto ataupun Hector Couto. Kali ini upaya seperti tadukan Edison Machado, Patan, El Mago, Icardinho, masih El Mago, kombinasi, oh, tendangan pertama dilepaskan oleh Freddy Gale yang masih lemah. Machado digeser, rekannya di sana, bolinya kali ini dorongan dari Felganeto, kembali dicapai. Coba bermain sabar Bintang Timur Surabaya. Machado kuasai bola, cari ruang tembak. Machado upaya shootingnya masih mengganjal. Ya, mulai ada ketegangan. Dapatkan pressing ketat nampaknya, baik Frederic Gale ataupun Ricardinho di awal laga babak pertama ini. Ya, akan segera dilanjutkan permainan. Sudah angkat di sana. Bolinya kesempatan pertama dan menjadi gol. Muhammad Iqbal Iskandar. Pemain yang tidak terkawal di depan mulut gawang. Tinggal mencontek manis saja. Membuat Bintang Timur Surabaya masih berada di jalur juara. Ya, sulit memang. Hanya seorang Felganeto yang mencoba menghadang dua pemain Bintang Surabaya di dalam kotak penalti Pendekar. Kali ini Pendekar United tertinggal 1-0. Kesempatan coba diukir kali ini. Pelanggaran terhadap Pandi Permana. Dan mulai ini dia bumbu-bumbu di laga Big Match. Kita akan saksikan dua wasit harus bisa mengcover kejadian yang ada di lapangan. Ya, Pandi Permana yang dianggap berikan ayunan tangan. Oh, Pandi Permana, sebuah tindakan yang tidak perlu. Main yang pernah memperkuat timnas Indonesia ini justru melakukan gerakan yang bisa saja merugikan timnya sendiri. Beruntung dua wasit ditambah wasit tiga dan timekeeper tidak bisa memantau gerakan tangan ataupun menganggap gerakan tangan dari Fandi tersebut bukan hal yang ilegal. Lepas dari jerat kartu nampaknya Fandi Permana kali ini.
Ya, masih terjadi banyak intrik dan drama di lapangan. Ini dia yang kita sangat bakal membuat futsal Indonesia semakin semarak dengan hadirnya bintang kelas dunia, 6 kali peraih pemain terbaik dunia, Ricardinho. Wow, melengkung tadi, hampir bisa mengoyak gawang dari bintang timur Surabaya. Mulai kembali bergerak Nazio Purnama. Bolinya kembali biasa. Tujuh kepada Machado, simbolinya tidak terlalu jelas. Masih terjadi komunikasi dengan wasit. Bumbu permainan, bumbu agak-agak panas, terus terjadi. Masih ada benturan Machado melawan Ricardinho. Machado ataupun Negrinho, main asal Brazil, 30 tahun. Berhadapan dengan Ricardinho, El Mago, 36 tahun asal Portugal. Kali ini pergerakan cepat ditampilkan oleh anak-anak dari Bintang Timur Surabaya. Oh, pressing coba ditampilkan oleh Iqbal yang mencetak gol. Bolinya dikawal dua orang pemain. Foul dijepit tadi oleh Fandi Permana dan juga orang El Mago. Ya, langsung panas. Oh, Felga Neto ternyata yang menghadang bersama Fandi Permana. Wilson Felga Neto, 32 tahun, asal Paraguay, yang juga merupakan kelahiran Brazil. Bisa saja membawa timnya menjadi runner-up di Copa America Futsal musim 10 tahun 2022. Kita harapkan euforia seperti ini di futsal Indonesia terus terjaga. Lalu kita kembali ke lapangan. Kali ini Machado coba melewati hadangan dari Fandi. Bolinya Machado masih bisa diblok. Nazil kuasai bola. Masih Nazil. Iqbal tidak mampu melewati Ricardinho. Iqbal Iskandar sudah tayangkan bola tadi, mencoba mencari gol. Ada dorongan dari Felga Neto terhadap Thiago. Golnya Hateles Martin, dan memang nampaknya kali ini bola untuk mendekat saja. Kicking sudah dilakukan Fandi Permana, kawal ketat. Kembali Ricardinho, Fandi, 4-1-2 yang sangat manis. Fandi Permana coba kontrol tempo permainan. Rotasi yang berjalan cukup apik sejauh ini dari kedua tim membuat permainan begitu cair. Ya, terlihat para pendukung, baik pendekar, mania ataupun fans dari Bintang Timur Surabaya terus berdatangan ke GOR Universitas Negeri Surabaya ini. Oh, sebuah dorongan meski bermaksud melakukan intercept terhadap Fandi. Ya, Machado. Pemain bernama lengkap Edison Machado Coelho ini lahir di São Miguel de Ortiz, Brazil. Yang sempat juga bermain untuk timnas Brazil dan memang anggota dari timnas Brazil usia 20 tahun. Kali ini kembali ke lapangan, Fandi coba kuasai bola. Ditarik tadi, upaya pergerakan yang coba ditampilkan oleh Ardiansyah Rusuboy.
Ya, pertarungan bintang ini, perang bintang tersaji di Gor Unesa. Baik sekali. Oh, masih. Jadi kenal sudut, itu Boy sudah lakukan. Empat tadi ada peluang coba diberikan. Rekannya yang lain yang sudah melakukan rotasi di lapangan permainan. Syafri Saud pun sudah turun ke lapangan. Anggota timnas di SEA Games kemarin. Kali ini Samuel Eko juga berduel tadi. Syafri Saud. Ini dia Syafri. Pada rekannya yang lain. Dua Pangestu Putra. Ya, ada intercept dari Ricardinho. El Mago. Oh, dipotong langsung dibuang saja oleh Runtu Boy. Duel panas lantur tercipta di laga bintang kali ini. Ya, bukan pelanggaran. Bola diintercept kali ini, kesempatan. Oh, skill. Buang flick passing tadi. Namun, Nazil Pernama tidak ingin memberikan ruang bagi pemain pendekar. Samuel Eko Putra Tabu Bolon harus menjaga ketat para pemain dari pendekar yang memang bergerak liar saat ini. Intercept kembali dilakukan. Ya, masih bisa dipotong, cukup baik. Velga Neto, langsung Velga. Langsung membuahkan tendangan sudut bagi pendekar United. Jarak jauh, kaki kiri, kencang. Namun tetap pada konsentrasi penuh bagi Nazio Pernama. Jauh langsung. Sudia mengincar posisi hanya yang ada depan. Ricardinho membentur. Topi Caut. Hector Couto langsung emosi melihat situasi di lapangan yang cukup menggemaskan nampaknya. Kali ini Ilham Radman Dian Putra. Oh, El Mago berduel saja dengan Rio Pangestu Putra. Lagi-lagi kembali bumbu pertandingan dari dua pertandingan tim senior ataupun tim bintang ini. Dan kita saksikan ada gangguan dari luar pertandingan. Ya, kita harapkan penonton yang juga berada di stadion bisa menjaga kondisi kita. Tempat terselenggaranya pertandingan yang mempertemukan para pemain bintang di lapangan Gor Unesa ini. Permainan manis, permainan cantik yang kita harapkan bisa terjadi tanpa adanya banyak gangguan dari sisi non teknis. Sejauh ini Pendekar United harus diulang. Apakah harus diulang bikin dari seorang Ricardinho kepada Velga Neto. Pendekar United masih tertahan di posisi keempat. Ini adalah laga terakhir bagi Pendekar United di season 2021. Jadi maksimalnya akan diraih seandainya bisa memenangkan laga ini adalah 46, namun tetap tidak bisa menggeser Cosmo JNS Jakarta karena memang kalah sisi gol. Sedangkan bagi Bintang Timur Surabaya, kemenangan adalah harga mati untuk bisa tetap menjaga persaingan dalam rangka mengejar sisi dari Black Steel Manokwari. Ya, pertandingan belum juga dilangsungkan.
Kali ini sudah mulai dimulai kembali. Sayang sekali upaya tendangan dari Ilham Ramadian Putra. Masih tinggi tadi. Jadinya kuasai Asapu Machado. Buang saja oleh Ilham. Ya, kembali masih cukup sering terhenti. Permainan di babak pertama ini telah bergulir lebih dari 6 menit. Bola di lapangan Machado. Tendangan first time. Mencoba mengincar area gawang, masih meleset. Sebelah kanan nampaknya. Tendangan dari pemain asal Brazil ini. Machado, Jorginho. Ya, bolinya pun sudah kembali turun ke lapangan. Runtu Boy. Masih Runtu Boy. Sang Wonder Kid. Futsal Indonesia. Kali ini bolinya. Masih bolinya. Machado. Jorginho. Mencari ruang. Mencari celah. Kawal Pelga Neto. Dan Runtu Boy. Oh, ada skrimit di sana. Bola kembali netral ke belakang. Sani, Rizky, Suhendra. Main. Merupakan jebolan dari PON Sumatera Utara yang bermain di PON Jabar 2016. Cado Negrinho masih menjadi pengontrol tempo permainan dari tim Bintang Timur Surabaya. Sani, Rizky. Sani. Oh! Kembali ada peluang di depan gawang. Beruntung kali ini bolinya tidak setajam biasanya. Masih belum mendapatkan sentuhan terbaiknya nampaknya. Dan terlihat pelatih timnas Indonesia fokus untuk memantau perkembangan para pemainnya untuk bisa segera melakukan TC menghadapi agenda timnas futsal berikutnya. Kembali ke lapangan kali ini. Bolinya mampu berbalik badan. Dan kali ini upaya serangan balik coba dilancarkan dan terburu-buru. Upaya dari Saifullah. Muhammad Saifullah. Main baru berusia 22 tahun. Oh, Thiago Bolinya kesempatan. Gak bisa melewati hadangan dari Ilham Ramadian Putra. Ilham Ramadian Putra. Nampak mulai bermain power play sejak babak pertama. Saya ikut dalam permainan dan hingga merengsek ke tengah lapangan tadi. Jaga gawang Fufung Andi Laksono. Hal ini bolinya kuasai bola. Namun langsung terobot saja. Mendekar. Foul. Terlihat dorongan dua tangan dari Thiago Celes Martin. Sekuen yang kita kenal bolinya. Ya, menghentikan upaya dari Aditya Muhammad Rashid. Pelga Neto akan menghadapi direct free kick. Jarak yang cukup jauh mendekati tengah lapangan. Kita akan saksikan apakah langsung ataupun oh, sebuah kerjasama di sana. Saksikan tendangan surut. Ya, belum maksimal upaya serangan dari tim Pendekar United sejauh ini. Cukup kesulitan membongkar rapat dan kompaknya pertahanan dari Bintang Timur Surabaya. Hal berbeda ditunjukkan oleh Bintang Timur Surabaya. Kelihayan pivot mereka sejauh ini beberapa kali bisa mengancam gawang dari Pendekar United. Machado Negrinho bergerak ke flank kanan.
ada Thiago Bolinho, Sani Rizky, kembali Sani Rizky, mencar posisi, oh kencang, kencang hadangan dari Ariansyah tadi. Dan kartu kuning pertama bagi Ariansyah di laga kali ini, langsung hadir setelah menjegal pergerakan dari Iqbal Iskandar. Ya, harus berhati-hati. Terlalu banyak foul di laga seperti ini akan membuat terjadinya penalti dari titik kedua. Kita juga masih menunggu seorang Andri Kustiawan Andrew untuk bisa bermain di lapangan. Sang pencetak gol terbanyak sepanjang masa Liga Futsal Profesional Indonesia. Kembali ke lapangan. Angkat panjang ke depan. Dinetralisir dengan sangat nyaman oleh anak-anak dari Bintang Timur Surabaya. Bolinya Machado mengatur tempo. Masih Machado. Oh, salah pengertian nampaknya. Cahyo Ramadan sudah berikan. Kembali menjadi kick-in bagi Metal United. Ya, bagus sekali. Kali ini membantu Pupung Andi Laksono. Buat kanan terus bergerak ke arah sektor pertahanan tim Bintang Timur Surabaya. Oh, Ariansyah kontrol bola yang terlepas. Beruntung Helga Neto masih kuasai. Masih Ariansyah. Ariansyah bergerak cepat tadi. Bersabar kali ini Helga Neto. Datang selanjutnya coba ditampilkan Saifullah. Helga Neto masih bersabar. Ariansyah bergerak cepat namun bola terlalu berat. Balik lapangan kali ini Runtu Boy. Kuasai bola Runtu Boy. Gak mampu melewati hadangan. Untung bola kembali jatuh di rekan-rekannya. Rio Pangestu. Masih Rio Pangestu Putra. Kepada Sauki Saud Lubis. Anak Medan. Ya, bermain sangat enjoy Bintang Timur Surabaya saat ini. Ketat sekali kali ini perebutan bola. Rio Pangestu berhasil memenangkannya. Coba kuasai. Balik ke belakang. Sauki Saud Lubis. Mencari ruang di sana Sauki. Sauki kaki kiri. Dan membuat orang Pupung harus mentikan bola. Menghasilkan tendangan sudut bagi Bintang Timur Surabaya. Ya, tempo permainan cukup stabil di kategori tinggi sejak awal laga. Kali ini Shauki. First half volley tadi dari Shauki Saud Lubis. Pemain berusia 25 tahun yang merupakan mantan anggota tim PON Sumatera Utara 2016. Satu tim dengan Sani Rizky Suhendra. Dan Elmago kembali sudah turun ke lapangan. Magician. Ricardinho. Kali ini upaya selanjutnya. Oh, percobaan dari Rio Pangestu Putra. Masih bisa diblok. Rio Pangestu. Mencari rekan. Sauki Saud yang tertuju. Namun terlepas. Sedikit menunjukkan tempo permainan. Delay coba dilakukan. Kali ini ke kanan. Ketat sekali. Rio Pangestu
berduel ataupun Samuel Eko Putra di sana. Ya, Samuel Eko Putra. Bola mengenai Ricardinho dan kick-in untuk Bintang Timur Surabaya. Buntu Boy maksudnya langsung tadi. Syauki Syaudlubis. Masih Syauki. Kali ini cobaan akan diambil Sang Wonderkid pada Rio Pangestu Putra. Masih Rio, The Wonderkid, Runtu Boy depan daerah pertahanan Mekar dan masih kembali ke belakang. Oh, baik sekali tadi upaya holding ball dari Samuel Eko Putra. Tampu bolon. Kali ini sliding tackle dari Rio membuahkan tendangan sudut bagi Pendekar United. Atmosfer pertandingan yang terjalin begitu hangat di laga pamungkas El Mago. Oh, miss kick. Sayang sekali. Suatu pertunjukan dari Pandi Permana tadi. Mendapatkan umpan matang sebenarnya dari Ricardinho. Kali ini Samuel Eko cukup kesulitan keluar dari penjagaan para pemain Pendekar United. Bergerak Evandi Permana. Foul. Runtu Boy dianggap menghadang pergerakan dari Evandi Permana. Cetak 11 gol di liga musim ini. Kembali tendangan bebas didapatkan. Jarak yang juga cukup jauh kali ini. Namun passing pendek sudah dilakukan saja. Ya, backfield Manokwari sudah melakukan 4 pelanggaran. Sedangkan Pendekar 3 harus menjadi catatan tersendiri. Oh, kesempatan. Tadi ada upaya yang terbuka untuk Suni ataupun Sani Rizky Suhendra. Ya, Sani Rizky Suhendra angkat panjang. Machado di sana. Namun tidak ada rekan di tiang kedua. Iqbal tadi terlambat bergerak. Membuat sodoran manis dan matang dari Machado gagal menjadi ruang gol. Intercept bersih. Thiago Bolinya. Thiago. Lagi-lagi terintercept kali ini. Giliran Pendekar yang balik menyerang, balik menekan. Velga Neto kepada Ricardinho. Gerak kali ini, upaya selanjutnya Ramadan Jamaluddin tidak turun kembali. Oh, intercept Machado kali ini, kesempatan. Oh, Iqbal, sayang sekali. Sodoran manisnya terlalu deras sehingga Sani Rizky Suhendra terlambat sepersekian detik. Jalan lancar. Kembali kali ini laga cukup terhenti beberapa waktu. Harus kembali dibersihkan. Dan nampaknya kembali akan dimulai. Velga Neto, sang hat-trick hero di laga hari kemarin. Kali ini justru belum bisa coba mengoyak gawang dari lawannya. Machado bergerak di flank kanan. Oh, jatuh dia. El Mago kembali skill dipertontonkan. Kesempatan dan sayang sekali Fandi dan juga Ramdan Jamaluddin tadi gagal berkoordinasi dengan baik. Kanan kali ini ikut naik Nizal. Nizal bermana. Wow. Wow,
cukup berani. Mama Diza Purnama. Tiago masih mencari ruang dengan cukup bersabar. Machado, Eguinho, tendangannya membentur Fandi. Sudut untuk Bintang Timur Surabaya. Rotasi kembali dilakukan. Ilham Ramadhan Citra sudah turun kembali ke lapangan pertandingan. Oh, membaca tadi. Kembali saya juga mengucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan bagi kedua supporter, secara khususnya baik supporter Pendekar United Mania ataupun Bintang Timur fans, dan juga kepada seluruh pecinta futsal Indonesia yang terus setia bersama MNC Sport. Lapangan kali ini laga ketat sedang tersaji. Setelah sempat kecolongan di awal laga, Pendekar United bangkit, menutup ruang-ruang kosong, mempersempit ruang gerak para pemain dari Bintang Timur. Machado, kali ini Machado hanya melintas di depan gawang. Pupu Andi Laksono. Ya, Fandi mendapatkan tekanan dari Thiago. Coba holding ball. Namun kembali foul. Ini adalah foul kelima. Ya, harus berhati-hati. Harus berhati-hati bagi tim Bintang Timur Surabaya. Foul kelima, satu kali lagi foul. Itu berarti akan menjadi keuntungan bagi Pendekar United. Bergerak kali ini, oh, sang top skor sepanjang masa, Andrew, langsung menebar ancaman. Main asal Bandung ini, berusia 31 tahun. 13 gol telah dicetak oleh Andrew. Ataupun Andri Kustiawan, nama lengkapnya. Kali ini coba melakukan variasi serangan namun masih gagal. Ya, benar-benar tidak ada yang pernah bermimpi publik futsal Indonesia bisa menyaksikan orang peraih 6 ataupun seorang peraih gelar juara dunia 6 kali, pemain terbaik dunia bisa bermain di Liga Futsal Profesional Indonesia. Sampai hadirnya seorang Ricardinho pada musim 2021 ini. Dan kita harapkan Ricardinho bisa terus berkarir di Indonesia. Karena itu akan membuat peta persaingan futsal dan tim-tim yang tersebar semakin seru. Dan kita saksikan animo masyarakat pun semakin meninggi. Kembali ke lapangan kali ini. Thiago bolinya. Oh, Andrew terlepas. Andrew, namun momen terakhirnya justru tertutup oleh hadangan Ilham Ramadhan Putra. Handball nampaknya. Ya. Dari Ancia tadi mencoba mengontrol bola, namun dianggap mengenai tangan. Kita saksikan, ya, dari angle sebelah belakang gawang cukup jelas memang ada clear di sana, namun mungkin pandangan wasit lebih jeli dan lebih dekat. Empat foul sudah tercipta bagi Pendekar United di akhir babak pertama ini. Terjadi perdebatan. Hal yang terus tercipta sejak babak pertama ataupun sejak awal babak pertama. Sani Rizky Suendra, kapten, harus bisa menenangkan emosi rekan-rekannya dan juga Ilham Ramadhan Putra.
Suni sudah lakukan, namun terlalu melebar tadi bola. Ganeto coba berikan umpan. Dinasi di sana, Ariansyah. Lincah sekali ataupun bergerak. Sabar ke belakang. Ricardinho. Oh, skill memutar tadi. Lagi-lagi cukup menghibur. The Magician. Ya, 5 berbanding 5. Foul yang tercipta dari kedua tim. Itu menunjukkan betapa ketatnya. Oh, Andrew terbebas. Andrew dan Thiago Bolinya juga gagal. Wow, what a miss. Tidak bisa dipercaya, seorang Thiago Bolinya di depan gawang yang sudah kosong gagal menjeposkan bola. Raut kecewaan terpancar oleh pendukungnya. Namun kita saksikan tekanan selanjutnya. Oh! Keras tadi benturan, namun untuk saksikan masih tersungkur pemain dari Bintang Timur Surabaya. Ya, betul. Ada hadangan tapi memang tidak terkena Iqbal Utama. Sudah kembali bangkit dan masuk kali ini Ditya Muhammad Rashid. Riansyah coba melewati Aditya. Mau take over di sana. Bayu curi, Thiago terlepas. Dari ke belakang Ricardinho. Ricardinho melawan Thiago. Ini adalah pertemuan kedua mereka setelah sempat bermain bersama di Liga Rusia. Riansyah kali ini akan menghasilkan tendangan sudut ataupun goal clearance. Ya, tendangan sudut corner didapatkan oleh Pendekar United. Ya, cukup emosional nampaknya Ricardinho ingin pergerakan dari rekan-rekannya lebih cair. Ada time out. Ya, time out nampaknya diambil oleh Pendekar United. Saksikan para pemain dari kedua tim harus tampil dengan kemampuan terbaiknya untuk bisa mengamankan 3 angka. Tentu saja Pendekar United sebagai tim yang tampil impresif sebelum pertandingan hari kemarin, Pendekar dan juga Bintang Timur Surabaya menjadi 2 tim yang tidak terkalahkan sepanjang putaran kedua. Hingga akhirnya hadirlah satu tim, Halus FC, yang berhasil mengalahkan Ricardinho dan kawan-kawan di laga kemarin. Ya, ombak supporter mulai dipertontonkan. Dan 3 poin di laga ini akan menjadi kado penutup bagi supporter futsal Indonesia. Karena ini adalah terakhir kalinya Ricardinho menutup laga di musim 2021. Karena memang Pendekar United dengan laga sore hari ini sudah bermain sebanyak 22 kali. Berarti mereka sudah menuntaskan semua laga yang tersedia. Sedangkan bagi Bintang Timur Surabaya ini adalah laga ke-20-nya. Menyamai catatan laga Blacksteel Manokwari dan Cosmo JNE Jakarta. Saat ini tinggal 3 tim yang nampaknya bisa bersaing dalam perebutan gelar juara. Blacksteel Manokwari masih unggul di puncak klasemen dengan 53 angka, disusul Bintang Timur Surabaya. Sebelum laga ini masih tertahan di angka 48. Dan Cosmo Jakarta 46. Jika BTS bisa memenangkan laga kali ini, maka tinggal 2 angka saja selisih poin antara BTS dengan Blacksteel.
Namun kita saksikan Velga Neto coba menarik ataupun menekan lawannya dari flank sebelah kiri. Kali ini Ricardinho. Oh, apa yang dimaksud Pandi tadi? Tidak terlalu efektif, membuat bola hilang begitu saja. Kembali sudah turun ke lapangan Rio Pangestu dan Machado. Negrinho. Bolinya. Pandi. Lagi-lagi tidak maksimal. Mulai diturunkan tempo permainan sedikit demi sedikit oleh para pemain dari Bintang Timur Surabaya. Saving energi. Maksimalkan, mengefektifitaskan tenaga. Namun kali ini kelihat bolinya. Kembali kepada Machado, bolinya terbuka. Machado, bolinya. Oh, bukan pelanggaran. Cardinho panjang ke depan. Ya, tidak bisa dikontrol dengan sempurna nampaknya. Menit-menit terakhir babak pertama. Kali ini Rio Pangestu putra, anak asli Depok, bermain untuk BTS. Oh, tidak jelas, nanggung tadi di antara Tiago Bolinya dan Rio. Passing dari penjaga gawang Nazil Purnama. Ya, juga banyak titik lapangan yang licin memang, membuat laga kerap terhenti. Ya, dan ini yang membahagiakan di pemandangan futsal Indonesia. Supporter tidak hanya laki-laki, tidak hanya orang dewasa, banyak juga perempuan yang datang ke stadion Gor untuk bisa menonton jalannya pertandingan. Buah hal positif bagi futsal Indonesia. Kali ini umpan panjang diberikan namun tidak jelas. Kusun Andi Laksono. Siap selanjutnya. Dilakukan Selki Saud Lubis. Dominasi bolinya. Oh, dicuri saja Ricardinho. Mariansyah. Mariansyah terlambat, terlalu lama. Namun, oh masih bisa lepas. Namun Shauki kali ini kuasai bola. Shauki. Oh, bolinya. Bolinya sayang sekali Thiago Teles Martin. Ya, Thiago Teles Martin meski seorang kelahiran Sao Paulo, Brazil, dulunya bermain untuk timnas Azerbaijan sejak 2016. Namun kali ini cobaan dari Shauki Saud masih melenceng tadi sebelah kanan gawang Pendekar United. Oh, kiri yang cukup baik Fandi Permana. Masih Fandi. Fandi memaksakan kali ini. 3-2, 3-3 bersiap. Rio Pangestu, tiang jauh yang dituju. Oh, bisa diamankan oleh Ricardinho. Ada Velga Neto di depan. Velga kepada Ariansyah. Oh, terpleset Ariansyah, sayang sekali. Dan nampaknya peluit panjang telah ditiup oleh wasit. Laga babak pertama sekaligus menutup untuk unggulan Bintang Timur Surabaya dengan skor 1-0. Mereka saat ini masih tertinggal. Dan pada semua supporter pecinta futsal Indonesia, jangan kemana-mana. MNC Sport akan kembali lagi menyiarkan pertandingan babak kedua sesaat lagi. A
Oke, sekali lagi mana suara semangatnya Surabaya? Wah, wah, wah. Oke, mungkin kalau tadi semanjang jalannya baru 20 menit kayaknya teman-teman pada fokus banget ya, tegang banget juga untuk menyaksikan jalannya pertandingan. Tapi teman-teman Surabaya, kita juga mungkin bisa apresiasi juga dong untuk kehadiran pelatih Timnas Futsal Indonesia, tepuk tangannya dulu buat Coach Hasyim Sadiq. Yang pastinya juga sudah hadir untuk selalu yang menyaksikan siap jalannya pertandingan di Liga Futsal Profesional musim 2021. Surabaya masih semangat semuanya? Masih kondusif? Mau lihat yang bening-bening gak? kayaknya yang pasangannya dijaga ya, cowoknya dijaga ya. Saya mau bagi-bagi hadiah dulu ya. Ada yang mau jersey bintang timur Surabaya? Oke, supaya adil, bentar. Sekali lagi mana suara semangatnya Surabaya? Standby ya. Oke, yang di kanan siap? Udah siap? Oke, kita akan standby jersey yang bintang timur Surabaya. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan dulu special perform di sini.
Jaya Kota Pahlawan. Kita juga untuk bisa menghargai buat pahlawan futsal kita yang pasti siap berlaga untuk di Piala Asia. Sekali lagi dong semua Surabaya, kita kasih aplaus buat head coach timnas futsal kita, Coach Hasim Sadia. Sekali lagi dong guys, mana Surabaya? Semoga bisa juga jadi juara ya untuk timnas futsal Indonesia untuk di tahun ini. Welcome Coach Hasim Sadia. Dan pastinya. Iya, di sini dulu ya. Di sini dulu ya. Surabaya mana suaranya? Oke. Yang di tengah yuk, yang di tengah. Oke. Kalau dulu, saya mau kasih informasi dulu ya buat teman-teman ya. Dan pastinya juga yang mau hadiah bisa kan kita tepuk tangannya buat MNC TV. Tepuk tangannya dulu dong buat MNC TV yang mau jersey di mana nih. Oke. Dan buat teman-teman bisa juga untuk menyaksikan pastinya untuk setiap pekan yang berlangsung di Liga Futsal Profesional musim 2021 di MNC TV, ataupun juga bisa untuk download di gadget ataupun juga handphone kalian ya di RCTI Plus. Standby Sarangeo. Oke. Kita akan menyaksikan jalannya babak yang kedua. Apakah tim dari Bintang Timur Surabaya mampu untuk menambah keunggulan jadi kemenangan di hari ini, atau tim Merdeka United justru yang akan menyamakan? Kita nanti akan nantikan untuk jalannya babak yang kedua. Untuk itu enjoy buat para penikmat futsal. Sekali lagi masih ada untuk aparel jersey lokal ya. Jangan lupa untuk dukung aparel jersey lokal kita. Ada Noich, ada DMNT, ada Almer juga. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk bisa nimbrung koleksi jersey-nya lagi buat teman-teman di keseruan di mana dikalkan di Liga Futsal Profesional musim 2021. Pastinya persembahan dari MNC TV selalu di hati. Dan kita akan bersiap-siap menyaksikan jalannya babak yang kedua masih bersama dengan Pendekar United versus Bintang Timur Surabaya.
Futsal Profesional 2021. Mari kita saksikan babak yang kedua antara Pendekar Yunani dan Bintang Timur Surabaya. Ya pemirsa, dimanapun Anda berada, kita kembali lagi menuju GOR UNESA Surabaya. Pertandingan babak kedua sudah dimulai. Saya Bambang hari ini akan kembali memandu jalannya laga. Skor 1-0 masih untuk keunggulan tim Bintang Timur Surabaya. Saat ini bermain sebelah kiri layar kaca Anda dengan jersey putih-putih. Sedangkan Pendekar United jersey merah-hitam. Merah sebelah kanan layar kaca Anda. Kita saksikan Thiago Bolinya mencari seorang Sani dan berhasil diamankan oleh penjaga gawang dari Pendekar United. Hal ini kembali bola digulirkan Machado di sana. Bolinya tidak mampu lepas dari hadangan Felga Neto. Nah, sudut pertama bagi Bintang Timur yang terus menambah asa untuk bisa menggandakan keunggulan. Itu fokus Hector Souto, asal Spanyol berusia 40 tahun, juga sempat melatih tim asal Vietnam, Cao Bong. Kali ini upaya tendangan sudut tidak berjalan dengan lancar. Pada kesempatan berikutnya Kikin sudah lakukan saja. Oh, miss kick Sani. Tidak mampu menuntaskan umpan dari Iqbal Kandar. Cardinho, jago bolinya. Oh, salah pengertian. Sayang sekali antara Felga Neto ataupun Ricardinho. Kenal sudut selanjutnya untuk Bintang Timur Surabaya. Melihat Kepung ini kan adanya kebersihan di area lapangan. Kali ini lakukan Iqbal. Oh, intercept sangat manis dari Ricardinho. Drive bola ke depan. Namun passingnya untung masih bisa dikuasai Fandi. Oh, kali ini bolinya Machado terbebas Iqbal. Namun Machado tidak pelanggaran, malah tersungkur. Sayang sekali posisi dari Iqbal Iskandar sudah sangat terbebas. Dan kali ini upaya kanan mencoba dilancarkan belum terlalu membahayakan dari Fredrik Dale. Kenal sudut untuk Pendekar United. Sangat panjang Felga Neto. Wow, first time shoot yang hampir saja mengancam gawang dari Nizal Purnama. Lihat bola tipis tadi di sudut atas di sebelah kanan. Namun kita saksikan Machado kali ini membangun serangan. Iqbal kembali kepada Machado. Negrinho, Tani, Iqbal begitu cair. Pindahan posisi para pemain dari Bintang Timur Surabaya. Nah ini dia. Oh, hampir bisa menjadi sebuah skema yang sempurna. Fandi permana? Felga Neto. Felga Neto mengincar yang kedua. Menampaknya ada deflect.
memberikan tendangan sudut untuk Mendekar United. Pelga sudah lakukan, namun terbaca oleh Sani Rinci. Kali ini Thiago dan Machado hampir kembali bisa mengancam dari sisi yang lain. Sempat sedikit kehilangan momen, namun dengan kualitas pemain yang dimiliki oleh Machado yang merupakan mantan pemain timnas Brazil, membuat dirinya bisa menemukan ruang. Ya, sejauh ini justru pergerakan likar Dinyola yang sedikit tertutup ketika memasuki sektor pertahanan dari Bintang Timur Surabaya. Meski sebenarnya skill-skill individu masih kerap dipertontonkan, passing-passing yang sempurna, manis, tetap diperlihatkan oleh sang peraih 6 kali pemain terbaik dunia. Selain 6 kali pemain terbaik dunia, Ricardinho pernah juga mendapatkan 3 kali gelar UCL Futsal, 1 kali UEFA Euro Futsal di 2018, dan puncaknya FIFA World Cup Futsal 2021 berhasil dia menangkan bersama timnas Portugal. Kali ini kembali ada upaya tekanan yang coba diberikan. Mendekar salah passing ke Ganeto. Machado dibuang, disapu saja. Tidak ingin memberikan celah atas kesalahan sendiri ke Ganeto. Coba lakukan upaya. Rasik. Toki tadi. Oh. Kembali. Bola jatuh di Runtu Boy. Sang wonderkid. Runtu Boy kuasai bola. Nah kali ini. Oh sayang sekali miss kick. Dari Samuel Eko Putra Tampu Bolon. Main asli Pontianak dan berhasil tadi menyikat bola di depan ruang tembak. Dan kembali depannya yang belum sempurna juga hadir. Ada seorang Melko Putra. Ini berjangkat ke depan, saya dari Nurham Ramadian Putra. Sudah lakukan panjang, jatuh di kaki anak pendekar Riansyah. Dicuri tadi, namun ada bantuan. Oh, berdua tadi antara Taufi Cahyur dengan seorang Sri Cahyo Ramadan. Kesempatan kali ini mencoba membangun serangan, namun passing yang tidak berjalan dengan lancar membuat alur serangan Pendekar kembali terhenti. Masih cukup kebingungan dalam upaya membongkar pertahanan dari Bintang Timur Surabaya, namun kembali tanpa usaha karena penyesuaian adjustment sudah mulai diberikan. Lagi Trianto memang disiplinnya ke posisi para pemain dari Bintang Timur Surabaya membuat Pendekar sejauh ini masih mandek. Kembali berikan, gulirkan Tauki Saud Lubis. Panjang ke depan. Oh, kesempatan dan masih bisa diselamatkan oleh Cicayo Ramadan tepat sebelum garis gawang. Upaya dari Ilham Samuel Eko Putra Tampu Bolon yang sudah hampir saja melewati penjaga gawang tadi. Ya, dua pasangan buruk dari Ariansyah langsung menjegal
buat Eko, buat Paul, dapatkan oleh tim Bintang Timur Surabaya saat ini. Ya, jelas tidak mengincar bola. Ini cukup beruntung nampaknya Ariansyah mendapatkan kartu kuning di momen kali ini. Bola dihadapi oleh Rio Pangestu pada Shauki Saud. Masih Shauki. Bola di belakang. Itu Boy. Ya, melihat main-main ini bermain. Shauki Saud, Runtu Boy, Rio Pangestu, dan juga Samuel Eko. Kita seperti melihat miniatur timnas Indonesia. Kembali masih coba bermain sabar. Kali ini dikuasai Pendekar United. Sudah turun kembali. Main bernomor punggung 17. Ramadan Jamaluddin. Ada dua bola di lapangan. Ya, memang seorang wasit harus bisa memastikan bola hanya ada satu yang bergulir di lapangan pertandingan. Kita sudah mulai kembali. Ada di gelap. Oh, Runtu Boy mendapatkan bola gratis. Kali ini kesempatan. Dan oh, gol mampu dilukakan oleh Samuel Eko Putra Tampu Bolon. 2-0 Bintang Timur Surabaya unggul atas Pendekar United. Memanfaatkan kesalahan skema serangan yang mampu memanfaatkan oleh 3 pemain Runtu Boy yang diakhiri oleh Samuel Eko Putra Tampu Bolon. Benar-benar membuat Pendekar tidak berkutik hingga pertengahan babak kedua ini. Ya, ada body challenge dari Shauki Saud. Menyatakan pelanggaran oleh wasit kedua. Ya, 2-0 tentu membuat mentalitas para pemain dari Bintang Timur Surabaya semakin meningkat, sedangkan Neka United harus bisa merespon dengan sangat cepat karena waktu tidak banyak. Kali ini kesempatan selanjutnya, Lepangesu tadi maksudnya memberikan umpan panjang. Ya, tekanan. Ini cadangan diberikan oleh para pemain dari Bintang Timur Surabaya yang pendukungnya kali ini menyesaki Gor Unesa Surabaya. Sudah turun juga pemain andalan lainnya dari Bintang Timur Surabaya. Kali ini Fajri Zikri coba memberikan udara segar bagi tim BTS yang mulai leading 2 angka. Ya, Machado dibelokkan oleh Shauki, namun memang terlampau melenceng. Ya, sudah cukup baik sebenarnya skema yang coba diterapkan oleh anak asuhan coach Hector Souto. Dua tekanan yang coba digulirkan dari Pendekar United kembali gagal. Kali ini gerakan selanjutnya perlu ditampilkan. Cukri tadi cukup baik kemenangan bola. Kembali Al-Fajri dapatkan hadangan ketat. Ini bola untuk Aditya Muhammad Rakib. Yang berusia 25 tahun. Rizal Purnama. Angkat panjang ke depan Rizal. Langsung maksudnya. Kembali
Bola hanya meninggalkan lapangan permainan. Jauh ke depan, upaya yang coba ditampilkan oleh pemain Pendekar United belum efektif. Hingga setidaknya 7 menit berlangsung babak kedua, Aditya Muhammad, Zikri kembali ke belakang, Sani, Rizky, Suhendra, Otado, Zikri kembali, Al-Fajri, Zikri. Oh, manis tadi. Hampir bisa menerobos pertahanan dari Pendekar United. Mencoba melakukan upaya membangun serangan kali ini. Pandi Firmana juga ke kiri. Fredrik Dale. Helga Neto. Fani Firmana terlalu lama dicuri oleh Zikri. Oh, apakah handsball? Jelas tadi upaya menghadang bola dari Felganeto tidak sengaja. Zikri bola mengenai tangannya. Yes, jelas dan tepat depan hadapan wasit 2. Ini adalah tendangan bebas dari jarak yang cukup ideal. Pun yang harus dimaksimalkan tentunya oleh para pemain dari Bintang Timur Surabaya. Ya, saat-saat menegangkan masih terjadi. Situasi tendangan bebas tepat di depan area pertahanan tim Pendekar United. Machado menghadapi bola. Machado membentur mistar gawang. Dan sudah meninggalkan lapangan permainan. Sayang sekali. Ya, seolah-olah ingin mengoper, ternyata menendang secara langsung. Dua gerakan tipu dari Machado yang hampir saja bisa melabuhi para pemain dari Pendekar United. Sandi Permana. Bukan kali ini pendek ke belakang. Kembali Pendekar United belum bisa keluar dari kanan para pemain Bintang Timur Surabaya. Langsung, oh, Thiago bolinya pun gagal tadi. Lalu kemana? Helga Neto kali ini. Baik berikan. Kepada pergerakan. Baik Dale. Masih belum bisa membongkar kanan dari Gimnas Timur Surabaya, nampaknya anak-anak dari Pendekar ini. Namun apa yang sudah ditunjukkan Pendekar, tidaknya sepanjang musim ini, capaian yang tidak buruk. Pendekar United hadir setelah Halilintar mengakuisisi dan memenuhi slot yang ditinggalkan oleh Mas Yong Rior FC Luwu Utara. Lalu memberikan gebrakan di putaran kedua dengan mendatangkan El Mago. Ini dia El Mago. Ricardinho sendiri yang pengalaman dengan umur mencapai 36 tahun. Dirinya pernah bermain untuk klub asal Portugal, Jepang, Rusia, Spanyol, Prancis. Indonesia adalah negara keenam yang dia singgahi. Sedangkan bagi Helga Neto, 32 tahun,
sebelumnya sempat bermain untuk Pelindo Jakarta di 2019. Ya, nampaknya ada peluang, namun sedikit terbuang begitu saja. Pergerakan tanpa bola dari Sanur Uci tadi. Berbenturan dengan penjaga gawang Sukung. Sudah kembali bangkit. Nampaknya Sukung sudah bisa kembali melanjutkan permainan. Sukung. Anggi Laksono. Jadi gawang berasal dari Nganjuk, Jawa Timur. Kelahiran 24 tahun yang lalu. Ya, tendangan sudut untuk Bintang Timur Surabaya. Thiago Bolinya. Oh, langsung membuat gebrakan. Kerjasama Bolinya dengan sang top skor sepanjang masa futsal Liga Profesional Indonesia. Andrew ataupun pemain bernomor punggung 10, Andri Kustiawan. 3-0 kali ini. Bintang Timur Surabaya unggul atas Pendekar United. Ya, berhasil terus catatkan namanya di papan skor. Buah prestasi yang sulit untuk dikejar dari seorang Andri Kustiawan ataupun Andrew. Ini adalah gol ke-14-nya sepanjang Liga Futsal Profesional Indonesia musim 2021. Catatan ini menyamai perolehan dari Runtu Boy yang juga sama-sama telah mengemas 14 gol. Kali ini ada upaya tekanan dari Velga Neto. Masih Velga Neto. Maksudnya kepada Ariansyah. Kurang dari 10 detik pertandingan ataupun 10 menit pertandingan babak kedua akan segera berakhir. Masih terjadi di sana. Kesempatan kali ini. Oh, ada upaya selanjutnya. Namun Pupung Wilaksono masih bisa menyelamatkan gawang. Sulit kali ini pemain Pendekar United untuk bisa keluar dari tekanan. Dengan pressing ketat, dengan pressing yang begitu mobile, membuat pertahanan dari Bintang Timur Surabaya begitu sempurna di laga sore hari ini. Tidaknya hingga menit ke-8 tersisa di babak kedua ini. Ya, baik sekali intercept dari Ricardinho. Masih Ricardinho. Oh, maksudnya soboran manis manja pada Ariansyah. Namun justru lampau deras sedikit menggenggol kepala Carlo Felipe da Silva Braga ini. Ya, tadi sempat mengecoh Andrew. Andrew Kustiawan dan Andri Kustiawan sejak debutnya di tahun 2012 di Liga Futsal Profesional telah mengemas 5 gelar top skor. Berbanyak di antara yang lain 2013, 2016, 2018, 2019 dan 2020. Dua kali beruntun di antaranya di 3 tahun terakhir penyelenggaraan. 4 terhenti perolehan gelar top skornya karena saat itu sang wonderkid telah lahir. Biansa Runtu Boy menjadi top skor di Liga Futsal Profesional 2017. Balik lapangan Machado. Kali ini mencoba berikan bola memanjang tadi untuk posisi Muhammad Fadlan Hussein. Kali ini power play mulai ditampilkan oleh Bintang ataupun Pendekar United. Bergerak Tani Permana, jangan terlalu lama. Kali ini siap-siap Ilham Ramadian Putra. Helga, oh, hampir. Beruntung masih bisa dipacu oleh Nizal.
Dan kali ini kesempatan. Gol Muhammad Fadlan Hussein. Nah, benar memanfaatkan situasi foreplay yang ditampilkan oleh Pendekar United. Hancur sejauh ini Pendekar United dengan skor 4-0 telak. Ya memang Ilham Ramadhan Putra tidaklah bernaluri sebagai seorang penjaga gawang, sehingga bola mendatar seperti itu, mudah saja dicocor jala dari gawang Pendekar United. 4-0 semakin menjauh. Bintang Timur Surabaya unggul atas Pendekar United. Ya, Ilham Ramadhan Putra kembali. Helga Neto masih mencari celah di sana. Terlihat sangat kompak, sangat terstruktur pertahanan dari Bintang Timur Surabaya. Sulit memang menemukan celah antara para pemain. Ya, kali ini kembali Cado, passing yang tidak sempurna, terpotong dan beruntung bola masih bisa dalam penguasaan para pemain Bintang Timur Surabaya. Cado berikan Najil Purnama. Kali ini, oh, intercept saja tadi. Dan penguasaan juga Pangestu. Fabinho. Oh, diganti. Kali ini kebebas kesempatan. Gol kelima dan tidak jadi. Sayang sekali. Thiago Bolinya yang coba berpikir sama dengan Rio Pangestu. Buang-buang kesempatan untuk menambah pundi-pundi gol. Tampaknya Riansyah yang saat ini menjadi power play. Kunci Cahya Ramadan. Ya, 6 menit tersisa laga babak kedua. Laga pamungkas sang mega bintang Jorginho masih cukup kesulitan. Fani Permana, Ricardinho. Ini dia kesempatan. Oh, masih bisa diintercept oleh Machado di saat-saat terakhir. Masih coba mengincar ruang kosong. Coba membuka gembok kunci dari pertahanan Bintang Timur Surabaya. Fani Permana. Thiago ataupun Helga. Kali ini Cahya Ramadan gagal. Ya, masih bisa dikuasai oleh anak-anak BTS. Bal tadi Machado. Bal Iskandar. Sani, Rizky, Suhendra. Lagi-lagi belum maksimal dan mulai mengendorkan tempo permainan. Cukup puas dengan kemenangan 4-0 sejauh ini nampaknya. Ya, tambahan digangkal bagi Bintang Timur Surabaya akan membuat raihan poinnya bertambah menjadi 51. Tinggal 2 angka saja selisih dengan sang pemuncak klasemen, yaitu Dekstil Manokwari. Kali ini kesempatan Jago Bolinya mulai menilai permainan. Machado, Sani Rizky, Bolinya. Ya, ada hadangan, apakah foul? Tapi terlihat tendangan bebas tidak langsung. Kode dari wasit yang mengangkat tangan kiri lurus ke atas.
Ya, sinyal tangan kiri ke tangan kiri lurus ke atas adalah sinyal tangan bebas tidak langsung. Ya, terlihat gestur dari Kaganeto untuk terus membuka buku, membaca buku sepertinya. Namun kita tentu belum bisa pastikan apa yang mereka komunikasikan. Tribun VIP diisi salah satunya oleh pelatih timnas Indonesia. Ya, raihan terbaik dari Bintang Timur Surabaya sejauh ini adalah menjadi peringkat ketiga, banyak dua kali. Tim yang dibentuk pada tahun 2015 mengalami kesempatan kita saksikan, bukan pelanggaran, tiada sebuah tarikan pada seorang Rusia. Emrasi tadi Machado kuasai bola. Baik ke belakang, Aditya Muhammad Rasul, Thiago Bolinya. Masih memanfaatkan lebar lapangan. Oh, sebuah kerjasama yang hampir saja berjalan dengan apik. Ricardinho. Ya, selama berkarir di Indonesia, catatan gol dari Ricardinho pun bukanlah catatan yang buruk. 6 gol telah dilesatkan dengan asis yang sudah tercipta lebih dari 7. Tentu ini adalah impact dari suatu tim yang mendatangkan pemain berkelas dunia. Kali ini time out. Pendekar United mengambil time out. Ini juga dimanfaatkan oleh Coach Soto untuk kembali meregroup timnya untuk bisa tetap menjaga konsentrasi dan fokus pemain Bintang Timur Surabaya. Universitas Negeri Surabaya tempat dilaksanakannya series Surabaya ini. Dan setelah ini masih ada dua series tersisa, yaitu Jakarta dan Lampung, sebelum mengakhiri musim 2021. Sedangkan musim 2022 akan hadir pada bulan Desember akhir tahun ini. Ya, timeout 1 menit sudah berlangsung. Kali ini bola akan segera kembali digulirkan. Kaganeto. Wilson Kaganeto. Pemain yang lahir di Brazil. Namun memiliki warga negaraan Paraguay. Kali ini Ricardinho. Pandi Permana. Ricardinho. Ilham tadi sudah kembali turun ke lapangan. Ricardinho. Oh, shooting yang diblok tadi oleh Rio Pangestu Putra. Ricardinho. Ilham. Pandi. Dan lagi-lagi Miskik ataupun Dami yang gagal. Sayang sekali, belum maksimal. Ya, hampir 2 menit waktu tersisa. Kali ini penguasaan bola didapatkan oleh Thiago Bolinya yang nampak mendapatkan instruksi untuk bisa menurunkan tempo permainan, mulai menjaga kedalaman dan juga menjaga saving energi.
Oh, kontrol bola yang cukup baik kali ini dari Iqbal. Kembali mudah untuk direbut penguasaan dari anak-anak Pendekar. Iqbal Iskandar cetak gol pertama. Iqbal terbuka di sana. Thiago dan Rio Pangestu tadi saling kebingungan dalam upaya mengambil bola meski ada ruang yang terbuka lebar di sana. Wilson Felganeto jauh banyak ke depan. Oh, kesempatan kali ini Ilham, namun ada penyelamatan yang luar biasa dari Najil Purnama. Belum berhasil juga dalam upayanya menggetarkan jala dari gawang Bintang Timur Surabaya. Ya, Fandi gagal tadi mengontrol bola. Buat drop ball yang tidak jelas dan terburu-buru. Mengecewakan seorang Thiago Bolinya. Ricardinho kuasai Ilham. Oh, Ilham terburu-buru. Ya, terlihat cukup emosional Nazio Purnama. Nampaknya bersih tegang dengan rekan sendiri Thiago Bolinya, yang nampak tidak puas pada momen sebelumnya ketika mendapatkan drop kick. 1 menit tersisa di waktu bersih babak kedua. Kita akan saksikan, oh, kecepatan yang coba ditampilkan oleh anak-anak BTS masih belum bisa nambah gol kelima di laga sore hari ini. Machado mau sudah meninggalkan lapangan permainan. Ya, kali ini Fani Permana 29 tahun juga sempat membela timnas Indonesia. Ricardinho, Ilham, oh, apakah terjadi pelanggaran? Dan betul saja, handball membuat wasit dengan telak memberikan kesempatan dan hukuman penalti dari titik 6 meter. Ya, Felganeto coba menawarkan bola kepada seorang Ricardinho. Menampaknya Ricardinho mempersilahkan. Dan ini akankah menjadi gol selanjutnya di seri Surabaya bagi Felganeto setelah hari kemarin Felga cetak hat-trick. Kita saksikan. Siap-siap, Felganeto gol! Bintang Timur Surabaya akhirnya dijebol juga oleh Pendekar United. 4-1 kali ini kedudukan berubah. Ya, kencang dan mengarah ke pojok. Tidak bisa dihentikan oleh Nizal Purnama. Ya, mulai kembali dilanjutkan di detik-detik terakhir babak kedua. Machado, masih Machado. Donasi kali ini bolinya mulai berputar-putar di area sendiri. Dan terlihat masih sangat bersemangat Ricardinho. Transis permanen tentunya bagi sang raih gelar pemain terbaik dunia. Dan fluid panjang, bel panjang telah berbunyi menutup panggung terakhir Ricardinho di musim 2021 di Liga Futsal Profesional Indonesia. Kemenangan didapatkan oleh Bakil Manokwari di puncak klasemen. Dan Pendekar United, ini adalah laga terakhir di musim ini. 22 pertandingan sudah tuntas dan merupakan musim debut yang luar biasa tentunya bagi Pendekar United. Dan akhirnya, kepada semua pemirsa pecinta bola futsal dimanapun Anda berada, penonton setia MNC Sport, saya Bambang Hariri beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam olahraga.